Saya Black. Misi saya nak kibarkan Jalur Gemilang di dasar laut sempena Hari Merdeka dan Hari Malaysia. Saya bermula dengan diving ni 10 tahun lepas. Bermula minat. Tapi bawa ambil lesen tak sampai sebulan. Saya berminat untuk dive bila salah seorang rakan saya dia cakap, "Oh, diving ni syok ah, dapat tengok ikan." Dan bila saya dengar dia punya cerita tu, macam timbul rasa ingin lebih tahu pasal diving ni. Nak ambil lesen ni sebenarnya mudah je. Walaupun kita tak pandai berenang, walaupun kita takut dengan air. Contoh Tomok, dia takut air tapi dia dah ada lesen. Hazama takut tapi dia dah buat discovery. Panjang saya dah dive ni kan, benda yang paling saya tak boleh lupa bila saya menyanyi dalam air, lepas tu ikan jerung black tip dia sampai depan muka. Kita memulakan aktiviti pertama iaitu clean up pantai bersama dengan dive center. Kita nak bersihkan pantai di depan dive center tu sebab pertama kita nak nampak pemandangan yang indah lah. Bila nak turun pantai, kita nak tengok cantik je pantai tu kan. Dan sebab kedua, ada berlakunya pelanggaran bot ataupun kapal yang menumpahkan minyak-minyak, ada sisa-sisa minyak tu, itu yang kita kena kutip. Kalau bukan kita, siapalah yang nak jaga pantai tu nanti? Bila dah habis je clean up pantai tu, kita ada discovery lah. Lebih pada 6 bulan dia kena refresh lah. Semua dah ready dan kita orang akan turun untuk Tioman Merdeka Dive. Sebelum turun dive, kita kena isi perut kita sikit. Tapi tak boleh makan nasi tau. Kena lapik perut lah orang cakap. Ini macam pau. Dan kena minum air banyak. Seramai 10 orang divers yang akan turun menurunkan Jalur Gemilang di dasar laut. Dekat Pulau Labas ni, masa kita turun, sebelum kita kibarkan Jalur Gemilang tu, kita kena lalu banyak tempat lah. Salah satunya adalah gua. Dia macam gua, lalu di celah-celah batu. Banyak ikan kecil-kecil tu. Macam ikan tu macam betul-betul tak nak bagi kita lalu lah. Tapi kita langgar je. Banyak coral yang cantik, seperti taman bunga. Siapa yang dah dive tu, dia tahu lah macam mana rasanya bila kita berada di dasar laut. Sangat best, tenang. Dalam kesibukan saya buat Tioman Merdeka Dive ni, sempat jugalah saya habiskan masa bersama isteri dan juga anak. Itulah cerita saya selepas 10 tahun saya dive. Baru sebulan!